Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini, jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau unboxing Real Littles yang ada di depan aku ini. Banyak banget, lihat deh. Semua Real Littles ini aku dapetin dari Toyspedia, jadi kalau kalian pengen beli juga, nanti aku bakal taruh semua linknya di description box. Dan kalian bisa beli mainannya di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok dan juga subscribe ke YouTube channelnya Toyspedia di sini. Oke, di depan aku ini ada banyak banget Real Littles. Yang pertama aku punya mini locker. Ini aku udah pernah bikin videonya kalau kalian udah pernah nonton. Tapi hari ini aku bakal unboxing lagi. Aku punya 6 Real Little backpack single pack. Terus ada 6 Real Little handbag single pack. Untuk yang handbag single pack ini harganya Rp149.900. Bentuk dan warnanya ada macam-macam dan lucu-lucu semua. Nah, terus kalau kita beruntung, kita bisa dapetin limited edition ring watch atau jam yang bentuknya kayak cincin. Bagi kalian yang penasaran isi dari tas-tas mini ini apa aja, tonton terus ya. Oke, yang berikutnya kita buka yang backpack single pack. Untuk harganya masih sama, Rp149.900. Untuk yang backpack single pack ini, notebooknya desainnya lebih beragam, menyesuaikan sama desain tasnya. Lucu banget ya! Terakhir, aku mau buka yang locker pack. Ini lucu banget. Aku udah pernah bikin video unboxingnya, tapi kalau kalian belum nonton, selamat menonton. Oh iya, harganya Rp399.900 ya. Nah, di dalamnya bakal dapet banyak banget surprise, jadi langsung aja kita buka. Oke, pertama kali dibuka, di dalamnya ada bungkusan plastik kayak gini. Nah, isinya tuh ternyata banyak aksesoris untuk menghias lokernya. Ada kayak karpet kecil, terus pembatas, terus ada stiker, ada lampu, pokoknya ada banyak deh. Terus
Terus ada dapet 3 stiker yang ukurannya gede-gede. Nah, ini untuk menghias bagian dalam lokernya. Nanti aku contohin ya. Terus dapet duffel bag bentuk unicorn, warnanya pink glitter gitu. Di dalamnya dapet notebook, dapet ballpoint, sama dapet gantungan. Nah, saatnya untuk menempel stiker di lokernya bagian dalam. Aku pikir tuh bakal susah guys, ternyata nggak sesusah itu. Dan ini stikernya kalau misalnya kita salah tempel, bisa dicopot lagi, terus tempel lagi. Oke, sekarang aku mau ngedekor lokernya dan nyusun-nyusun bagian dalamnya. Makasih udah nonton video ini, semoga video ini menghibur kalian. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Toyspedia dan follow Instagram dan TikTok mereka juga. Semua mainan ini kalian bisa temukan di sini. Yaudah gitu aja untuk video kali ini, I'll see you guys next time, bye!